Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku tak keberatan dengan protes bos MNC Group Hari Tanu Sudibyo terkait kebijakan analog switch off ASO atau migrasi siaran TV analog ke TV digital. Mahfud MD bahkan siap menghadapi gugatan yang akan dilayangkan Hari Tanu Sudibyo terkait pemadaman siaran televisi analog. Ia meminta semua pihak siap dengan kebijakan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud menganggap biasa soal pengajuan gugatan ke pengadilan atas peristiwa tertentu. Menurutnya, setiap orang bisa menuntut siapapun termasuk dirinya. Mahfud menegaskan ia siap menghadapi Hari Tanu atau siapa saja yang akan menuntutnya. Dalam hal ini terkait persoalan migrasi televisi. Namun demikian, Mahfud mengklaim hampir seluruh masyarakat siap bermigrasi ke TV digital. Ia menuturkan pemerintah pun telah membentuk posko untuk membantu masyarakat yang belum bermigrasi televisi. Sebelumnya, Hari Tanu Sudibyo melayangkan surat terbuka kepada pemerintah. Hari Tanu memprotes terkait pemadaman siaran televisi analog dan menyebut ada ancaman dari Menko Polhukam Mahfud MD. MNC Group sendiri merupakan grup media yang terdiri dari RCTI, MNC TV, iNews, dan JTV. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.